Selamat datang di toko mainan Dino Toys yang letaknya di Exito Ungaran. Di video kali ini Mimin Dino akan review stroller terbaru nih yang baru banget hadir di toko mainan Dino Toys Ungaran. Yaitu stroller Iora IB602. Stroller ini dapat memuat beban hingga 20 kg atau setara anak usia 1 hingga 3 tahun. Dilengkapi dengan kanopi pada bagian atas stroller yang dapat dibuka tutup untuk melindungi si kecil dari sengatan sinar matahari. Pada kanopinya terdapat peek-a-boo window untuk membantu orang tua memantau si kecil. Roda dari stroller ini sudah terbuat dari bahan karet Eva loh. Pada bagian roda depannya dilengkapi dengan pengaturan roda yang dapat digunakan untuk mengatur roda untuk maju atau mode manuver. Dilengkapi dengan rem pada bagian depan dan pada bagian belakang stroller untuk menjaga keamanan si kecil supaya stroller tidak jalan sendiri. Stroller ini dilengkapi dengan safety belt dan bantalan pelindung lengan untuk membantu menjaga keamanan si kecil. Terdapat juga bantalan pelindung pada bagian kanan dan kiri stroller. Alas strollernya terdapat pelapis yang empuk banget dan pastinya dapat membuat nyaman si kecil. Terdapat sandaran kaki yang posisinya dapat di-adjust dengan cara seperti ini. Stroller ini dilengkapi dengan dua macam handlebar loh. Yang pertama, handlebar dengan meja dan mainan yang dapat digunakan untuk menghibur si kecil. Oh iya, ada cup holdernya juga loh pada bagian mejanya. Lalu, ketika handlebar mejanya dilepas, ada handlebar atau pegangan biasa yang dapat digunakan untuk membantu menjaga keamanan si kecil. Handlebarnya empuk loh. Handlebar atau pegangan bagian dorongannya juga terbuat dari bahan yang empuk loh, jadi nggak bikin sakit. Stroller ini dilengkapi dengan cup holder pada bagian sampingnya yang dapat digunakan untuk menyimpan botol si kecil. Terdapat storage pocket pada bagian belakang. Dan juga storage bag pada bagian bawah stroller. Oh iya, sandaran pada stroller ini juga dapat diatur loh untuk posisi atau tingkat kemiringannya untuk menyesuaikan kenyamanan si kecil. Cara mengatur posisi atau kemiringannya seperti ini ya. Oh iya, untuk dorongan dari stroller ini juga dapat diatur loh, mau dihadapkan depan atau dihadapkan belakang alias reversible. Untuk cara mereverse atau membalik dorongannya mau dihadapkan depan atau hadapkan belakang melalui bagian samping pada dorongan stroller ya. Caranya seperti ini. Kayak gini nih posisi stroller jika dorongannya dihadapkan ke depan. Oh iya, stroller ini juga dapat dilipat menjadi seperti ini untuk mempermudah jika dibawa berpergian.
Nah, untuk cara melipatnya gampang banget. Kayak gini nih cara melipat stroller ini. Setelah stroller terlipat, jangan lupa kaitkan pengunci ya, supaya stroller tidak terbuka sendiri. Praktis dan simpel banget bukan stroller Iora IB602 ini? Nah, untuk cara membuka lipatan dari stroller ini, caranya gampang banget loh. Yang pertama, buka pengunci atau pengait pada bagian samping stroller terlebih dahulu. Lalu tinggal tarik dan hentakan stroller supaya lipatannya terbuka. Jangan lupa juga buat kaitkan pengaman atau pengait pada bagian samping stroller ya, untuk menjaga keamanan. Gimana? Keren banget kan stroller Iora IB602 ini? Desainnya yang simple, praktis namun tetap stylish, dan juga fiturnya yang lengkap menjadikan stroller Iora IB602 ini menjadi stroller paket komplit. Dengan berat maksimal sebesar 20 kg, stroller ini cocok untuk anak usia kisaran 0 hingga 3 tahun. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan, stroller ini tergolong terjangkau loh karena hanya dibanderol dengan harga Rp600.000 aja. Gimana? Keren banget bukan stroller Iora IB602 ini? Buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut soal stroller Iora IB602 ini, langsung datang aja yuk ke toko mainan Dino Toys di Jalan Lijen Suprapto nomor 76 Ungaran. Oh iya, jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe, serta follow akun sosial media Dino Toys Ungaran ya, biar nggak ketinggalan informasi dan produk menarik lainnya. See you teman-teman Dino!